Yang kedua, cabut Omnibus Law dan seluruh PP turunannya. Yang ketiga, tolak penundaan dan pencicilan THR. Keempat, tolak penghapusan upah sektoral, berlakukan kembali upah sektoral buruh. Yang kelima, stop PHK sepihak. Yang keenam, stop union busting. Stop kriminalisasi aktivis. Bebaskan seluruh aktivis yang ditangkap. Berikan vaksin gratis untuk kaum buruh dan seluruh rakyat kecil. Angkat seluruh PLKP jadi PNS. Berikan THR dan gaji sesuai ketentuan. Ini beberapa tuntutan.